بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق خير الخلق Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jim Media Channel pada malam hari ini di channel yang keren, keren, cadas. Harapan saya pada malam hari ini, sahabat Ikon Villa dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan tetap mendapat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ikon Villa, pada malam hari ini
kita akan mengangkat satu tema yang temanya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dan tema ini di request oleh salah seorang subscriber yang tinggal di Amerika Serikat. Dan rupanya tema ini cukup berat ya, tapi kita akan berusaha bersama dengan Ustadz Kenama untuk mengeksplorasi tentang tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Nah, bagi teman-teman semua yang baru hadir, ya, jangan lupa dukung kami, share video-video kami agar ilmu-ilmu yang kami sampaikan di media sosial, khususnya YouTube, bisa tersampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang ya yang membutuhkan ilmu kristolog guna untuk membentengi akidah mereka dari segala bentuk pemurtadan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sangat membenci Islam. Oke, teman-teman semua, like, comment, and subscribe ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ustaz. Wow. Ini ada di mana lagi nih? Ada makan-makan di belakang itu. Ya Allah, Rabbi Karim. Ini betul-betul hebat. Ini luar biasa ini. Karena besok kan kita mau mensyahadatkan seorang ibu toh, jadi saya harus mendekat. Oh iya. Jadi alhamdulillah besok saya bersama dengan guru Kakak Ustadz Kenama dan juga guru kita yang mulia Profesor Dr. Nasir ya. Iya. Insyaallah. Dan Profesor Dr. Nur Alam. Iya, Nur Alam betul besok. Iya. Jadi Insya Allah besok itu kita akan mensyahadatkan seorang ibu dan dua orang anaknya kalau tidak salah gitu ya. Iya. Tapi sampai jumpa besok. Masya Allah. Ya. Silahkan kakak mau menyapa para subscriber yang sudah sangat antusias menantikan kajian malam hari ini, luar biasa. Oke. Enggak, sekarang jawab dulu, ini di mana? Di Jakarta ini. Di Jakarta, Kakak. Oke. Barakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di tengah hujan yang luar biasa ini, di perbatasan antara Jonggol dengan Cibarusah ini ke arah Jonggol. Jadi dari Cilengsi masih lurus lagi dan tentu saja di tempatnya si Teteh dan AA yang luar biasa setia bersama para jamaah. Dan ada beberapa juga jamaah yang mu'alaf. Ada tiga keluarga yang sudah mu'alaf beberapa bulan yang lalu. Kumpul kita di salah satu perumahan di Jonggol. Lalu kita ke arah Cibarusah. Perbatasan antara Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Mengucapkan luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta ucapan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jawa Jalla, atas kebaikannya yang luar biasa dan sungguh tak terkira-kiranya sujud sembah hormat kemuliaan serta ibadah dari saya mu'alaf dan adik Ariesto dan semua mu'alaf serta muslimin muslimah di seluruh muka bumi ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila ladina amanu wa amilu solihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sabr. Sadaqallah. Wa sadaqallahul ladzim. Wasadik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Mabar. Oma sayang, mama sayang, bung usi, kakak, om, tante, semua sayangku di Netherlands. Di Almere, di negeri Belanda, di apa, di mana? Netherlands di mana lagi, ya. Di mungkin di Amsterdam kah, di Rotterdam kah, di Almere itu di mana, lupa saya. Di Amsterdam kah? Di mana? Hilversum, Almere, Amsterdam, ada Hilversum. Allahu Akbar. Amsterdam ada? Iya. Betul dulu Mama. Di Builder Deck. Aduh, semua keluarga nih pasti tahu kartu matinya kayak nama nih, bagaimana waktu dulu di Builder Deck, ya Allah. Ada satu tempat namanya Builder Deck. Wah, itu. Ya. Ada pesan dari Mama tercinta di ya. Apa, di Holland, insyaallah. Ya. Beberapa bulan lagi beliau akan hadir di Jakarta dan ingin sekali bertemu dengan kakak Ustadz Kenama. Insya Allah Mama, insya Allah beta baku dapat nanti, ya. Nanti kita, ya insya Allah bisa Bung Ade yang bawa Narboven tuh, Narboven Alas Jakarta, yeah. Narboven. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mama sehat-sehat ya semua dan semuanya di pengajian apa itu namanya Euro. Euro di negeri Euro. Belanda. Iya. Iya, betul. Lalu saya mau sapa-sapa yang di Amerika Serikat, California, lalu di Jepang, di Korea, di Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Dubai. Dubai, Allahu Dubai. Akbar. Kemarin juga ada yang di Jeddah itu kalau nggak salah. Di Jeddah, ya. Dubai, ya, luar biasa itu. Semuanya disayang Allah dan diberkahi Allah. Terutama aku tidak akan pernah tinggalkan aku menyapa saudaraku tersayang, muslimin wal muslimah, akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah rahimahullah, dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Rote. Itu kemarin kaos yang saya kasih lihat yang ada tulisan Manado itu, Bunaken, Taiwan, barakallah Taiwan. Sehat selalu Allah sayang, Allah berkahi. Dengan rahmah, limpah rejeki, serta kesuksesan. Dan terutama kesehatan. Bunga deh, yang kemarin saya pakai Bunaken tuh. Ya. Kaos tuh. Betul. Tahu nggak dari siapa tuh? Ustazah ya, Nevi. Ana juga ada. Aris tuh. Manado. Bitung. Ustazah Nevi dorang. Ustazah siapa kemarin ya? Ada Ustazah. Yola. Bukan, iya Ustazah Yola. Ada satu lagi yang dari Ayah Sofia nih. Beta lupa. Lalu Bapak DPRD, Bapak DPD, ya. RI, betul. Tuan guru kita semua di Bitung, di Manado, di Sangihe Telaut, di Sangihe tuh. Iya, ada Siau. Siau. Aduh, luar biasa. Di Pulau Lembe, Allahu Akbar. Lalu di Morowali Utara, di Luwu, di Poso, di mana-mana tempat. Kalau di Morowali itu ada salamnya khusus saya sama mereka tuh, Ustaz. Bung Ade. Iya. Salam satu hobi. Itu dia. Salam satu hobi Morowali Utara, Luwu. Sampai ke naik sampai ke Lamben Tanah sana, di hutan-hutan sana. Allah sayang, Allah berkahi semua, ya. Baik, secara khusus saya ingin sampaikan Bung Ade sebelum kita mulai nih. Masih 14 menit, alhamdulillah. Malam ini saya sebetulnya minta dirubah tema permintaan dari Bung Hendy di California. My real brother and all the family of my brother, Aki Hendy in California. I would like to tell you something that several hours ago I would like to change the theme. I would like to change the title. Saya sebenarnya mau ganti ini. Ini berat banget ini.
Ini waduh Erosman, main kasih iya-iya aja buat Bung Hendy, berat. Begini, ya. Bung Ade bikin thumbnail tuh apa, ada 12 ya. Disciples, 12 ya, rasul, betul. 12 murid betul. Yesus, dibakar, betul. Direbus. Nah kalau membahas itu saya mau ya. Saya, itu paling cepat, paling gampang. Kenapa? Karena itu judulnya menjadi how, bagaimana ke-12 murid itu dibunuh sampai sangat sedih, sampai serem. Itu saya lebih senang. Kalau di depannya, Bung Hendy nonton ya, Bung Hendy. Aku mau bilang, wah gak kuat aku pakai temanya Bung Hendy. Saya sebetulnya pikir begini, Bung Hendy mintanya how. How, how. Kalau how saya, wow, itu enak, kepala rasa ringan, toh. Tapi Bung Hendy mintanya bukan how, tapi why. Why? Nah ini yang bikin tema jadi berat, Bung. Bung ini kayak udah orang mau tulis apa disertasi aja, Bung Hendy jadi dosennya mau. Bagaimana ini, kita sidang untuk persiapan disertasi. Aduh. Karena why itu beda sama how. Kalau how itu kita semua orang sudah tahu, Bung Ade. Ya, betul. Ya. Dan seluruh pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah. Pemirsa Jim Media Channel dimanapun Anda berada. Allah sayang, Allah berkahi. Anda pun sudah tahu. Kefa punya martirdom. Martirdom itu apa? Apa ya? Jihad. Apa meninggalnya bagaimana martirdom? Kefa, Petrus, ya Simon, lalu Andreas, lalu Bartolomeus, lalu Yakobus, itu semua orang sudah tahu, Bung Ade. Jadi saya lebih mudah yang begitu, mudah, gampang, gampang sekali. Tahun berapa, antara tahun 64 Masehi sampai tahun 76 atau 78 Masehi, masih di dalam lingkup kekuasaan Kaisar Nero, mudah. Kita buka Google, selesai 20 menit, selesai, saya langsung lega. Tapi Bung Hendy ini California mintanya gawat. Bukan how, tapi why. Why? Pemirsa G-Media Channel dimanapun Anda berada. Akhi walukti rahimakumullah. Why saya dapat tantangan? Kalau how, saya hanya menerangkan. Tapi kalau why, itu tantangan buat Kainama. Dan di sini juga, insya Allah, para pemirsa yang ustadz wal ustazah bisa melihat kenapa Kainama sejak tahun 2013, sejak debat dengan yang diajak, Kainama diajak oleh almarhum tuan guru kita, Ustadz Moko Ginta. Debat Kristen Islam. Itu adalah, saya sempat 2 atau 3 kali ikut debat. Di Jakarta yang bersama Ustadz Moko Ginta almarhum, lalu di Bandung 2 kali. Yang pertama ini yang membuat saya sampai sekarang orang akan apa ya, marah atau penasaran kenapa dia paling tidak mau diajak berdebat. Jangankan sama ece-ece yang suka bilang, "Oh, dia enggak berani debat sama saya." Itu sampah buat saya, itu ece-ece. Sama yang pembesar saya tidak mau debat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Pengalamannya apa? Tidak akan dapat apa-apa orang yang nonton. Beneran? Tidak akan dapat apa-apa. Kasihan penonton yang live gitu ya, yang maksudnya kita debat yang off air ya, bukan on air seperti ini ya, debat. Itu maaf ya kalau buat Kainama. Saya Kainama ini hanya mendukung, sekali lagi, Kainama hanya mendukung adik-adiknya yang ada di channel YouTube sebagai debater Muslim. Saya dukung. Saya yang dukung. Karena saya tidak mau berada di posisi itu. Kenapa? Saya berpikir bukan apologet Kristennya, bukan. Yang ada di kepala saya, jamaah yang ada di belakangnya. Saudaraku. Walaupun bukan satu darah, tapi jemaah Kristen dan Katolik.
itu yang ingin Kainama sampaikan pesan. Masalah diterima atau tidaknya urusan mereka. Ya. Kainama tidak ada hubungannya dengan syahadat orang. Enggak ada. Nol Kainama. 1000% itu hanyalah hak prerogatif Allah. Melalui hidayah. Kainama enggak ada apa-apanya. Nol Kainama. Oh Kainama. Oh, banyak yang dituntun syahadat. Cuman dituntun. Yang bikin orang bersyahadat itu Allah. Allah dan cintanya Rasulullah. Gitu. Enggak ada Kainama Aristo. Kemarin kita bawa berapa orang. Enggak ada, kosong. Enggak ada. Jangan jadikan kita tuntun syahadat tuh ya. Oh, aku telah menuntun buang. Kau tidak ada apa-apanya. Allah yang masih sayang sama kamu. Sehingga saya Kainama, Aristo dan orang-orang muslim ada yang dipakai untuk menuntun syahadat. Artinya apa? Kita ini berdua Bunga deh sedang ditegur Allah. Ingat-ingat Aristo, Kainama, aku siap. Pakai engkau untuk tuntun orang syahadat. Jangan kau bikin aneh-aneh. Ya. Selesai kau. Begitu. Selesai, selesai. Selesai ya. Baik. Why ke tema kita malam ini? WHY, why, mengapa? Para pemirsa, mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang mengapa, berarti harus juga dilihat awalnya. Awalnya apa? How? Sebentar Bunga deh. Baik kakak. Ya. Jadi sahabat James sih. Ya. Saya lihat sudah tidak sabar ya. Teman-teman di sana menantikan kajian yang super cadas ini ya. Kemudian teman-teman semua, mohon maaf jika suara saya kurang begitu maksimal karena saya berada di satu tempat. Ini saya di dapur. Saya numpang di dapur. Ya, bukan dapur saya ya, tapi dapur orang. Saya numpang saja. Gitu. Nah, kemudian teman-teman semua, wow, saya lihat di live chat ini sudah sangat antusias ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Oke, terima kasih juga untuk Bang Hendy yang sudah memberikan super stikernya. Masya Allah, terima kasih. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, besok ba'da sholat Jumat, insya Allah saya dan Ustadz Kainama akan menuntun seorang ibu dan dua orang anaknya untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi secara tiba-tiba seorang ibu menghubungi saya, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian terjadi komunikasi begitu. Dan alhamdulillah kita sepakat untuk bertemu di satu tempat besok. Dan insya Allah akan hadir Ustadz Kainama, akan hadir juga Lim Joysun atau Brother Lim Joysun. Karena besok saya akan menjemput Brother Lim Joysun karena kita ada road dakwah lagi ke Jawa Barat gitu ya. Nah, teman-teman semua saksikan keseruannya seperti apa. Besok insya Allah akan hadir Brother Lim Joysun, akan hadir juga Ustadz Kainama, akan hadir juga beberapa guru-guru kita untuk kemudian menuntun saudari kita yang alhamdulillah dibukakan oleh Allah pintu hidayahnya. Amin Allahumma amin. Amin ini... ya Allah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah kabira wa subhanallah. Ibarakta wasila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa kulli syai'in qadir. Ya Allah, terima kasih banyak. Ya. Begitu. Siap. Sudah bisa kita mulai? Siap kakak, lanjut. Baik. Langsung. Nah, ini temanya why, mengapa. Tapi awalnya kita harus mulai dari how. How? Bagaimana mereka martirdom? Bagaimana 12 murid itu martirdom? Saya kasih tahu. Itu bisa begini. Tema ini berat malam ini. Berat banget. Dan saya ingin Ustadz Bunga De Aristo sayang, siap. Buka Google kosong, ketik nama buku judulnya Jesus Messiah
tulisannya Jesus Messiah. Ada satu buku judulnya Jesus Messiah. Jesus Messiah. Mesiah. 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 Oke. Okay. Itu nanti ada buku itu. Nah, itu yang double S itu. Coba diklik dulu tuh. Buku, tulis saja buku. Buku, buku Jesus Messiah. Itu kurang itu. Jesus. Buku. Iya, buku. Paling tidak ini gambaran ya, supaya paling tidak kita baca ya, baca, baca cerita-cerita. Gambar, gambar. Gambar, Bung. Jesus Messiah itu yang mana? Oh, itu yang baris kedua, Caesar Messiah, maaf. Caesar Messiah. Yang bawah, bawahnya. Bawahnya itu. Nah, sebelah kiri lagi. Nah, itu yang gambar kepala. Bukan, geser lagi ke kiri. Ke kanan, maaf. Geser ke kanan. Bukan, bukan Rabbi Schneider, bukan. Bukan, geser lagi. Ini siapa nih yang bantu saya nih? Ustadz Aditya. Ah, Ustadz Aditya Sukran. Baris kedua dari sebelah kiri. Itu sebelah kiri ya. Ah, itu tuh. Ya, satu, itu. Dua, ketiga. Satu, dua, nomor ketiga. Tiga. Ya, ya, klik. Itu. Ya, Sukran ya Ustadz Aditya dulu. Luar biasa, Allah balas kebaikannya. Baik. Para pemirsa, paling tidak punya buku ini. Dari Joseph Atwell. Baca ya. Baca ya, Caesar Messiah. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi saya kasih tahu aja. Ini buku pertama. Buku kedua judulnya, itu buku Jesus Messiah-nya diganti, Ustaz. Aduh, saya terima kasih banget Ustaz tadi. Ini luar biasa, baik. Bantu. Diganti, Jesus Messiah-nya diganti dengan judulnya Great Revolt. Great Revolt. G-R, saya tulis nih. Great Revolt. Sebentar. Nah, ini nih. Bukan report. Great. Nih, Ustaz lihat dulu. Great Revolt. Oke. Great Revolt. Great Revolt. Iya, oke. Iya, Great Revolt. Great Revolt. Nah, itu ya. Yang nomor, tunggu sebentar. The Great Revolt, geser ke bawah. Geser ke bawah Ustadz, ada buku yang bagus, Solar the Great Revolt. Aduh, di mana itu dia? Ada judulnya The Great Revolt. Ke bawah lagi. Great Revolt. Bukan. Jerusalem apa? Judea lah, tambahin Judea. Great Revolt. Judea apa? Pokoknya Judea. Mana dia? Ah, itu Apokalipse tuh nomor 3 dari kiri tuh. Apokalipse. Ah, ini dia. The Great Revolt. Oke, ya. Para pemirsa insyaallah bisa punya buku ini ya. The Great Revolt. Betul. Neil Falco. Benar. Neil ini luar biasa datanya, tepat sekali. Ya, sangat bisa dipercaya. The Great Jewish Revolt Against Rome. Udah? Nah, buku yang ketiga, The Maccabees. Saya tulis ya. Sebentar. Maccabees. Nih. Ustaz. Bukunya The Maccabees. Ya, sudah tiga buku ini dasarnya ya. Kalau udah tahu ini enak kita ngobrolnya ya. Enak banget. The Maccabees. Ya, sudah Ustaz? The Maccabees. Iya. Buku The Maccabees. Bukunya jangan lupa Ustaz. Buku The Maccabees. The Maccabees 1 part. Bukan. The Rise of The Maccabees. The Maccabees Star. Bukan kitab Maccabees. Dan geser ke bawah Ustaz, pelan-pelan. Maccabees, The Maccabees, I Maccabees, The Maccabees. Ke bawah lagi, dikit lagi Ustaz. Itu tuh nomor 3 dah. Alhamdulillah. Sadap, The Five Book Maccabees. Sadap. Ya udah, yang terakhir bukunya judulnya Herod The
Great. Nih judul bukunya. Start. Keempat. Kalau udah punya empat buku ini, asoy kita. Herod the Great. Herod the Great. Wah asik, Bunga deh. Maka itu saya kasih tahu dasar-dasarnya. Kita nggak boleh ngomong jadi apa apologet itu jadi nggak punya dasar. Ini yang bagus gitu ya. Ini bagus semua dasar. Herod the Great. Wah sedap. Buku. Bukunya belum itu buku. Buku. Syukron Ustazi. Mantap. Buku Herod the Great. Dia itu paling pinggir. Paling pinggir langsung. Yang hitam itu asik. Mantap. Wah kalau baca buku ini luar biasa. Terakhir. Ada lagi satu buku yang mudah didapat tapi bisa berguna. Judulnya The, saya tulis ya, The 12. Nah, ini Ustaz Tuan Guru, maaf, buku The 12 Caesar. Sedap. Kalau udah punya buku ini asik, Bos. Beneran. 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 Ya, jadi kita enggak susah. Kita enggak susah ngobrol sama orang-orang sesaudara Kristen dan Katolik. Ya. The 12 Caesar. Sadam. The 12 Caesar. Ini yang mudah didapat bukunya. Silakan baca. Jadi kita punya referensi apa ya? Referensi, wah itu dia langsung nongol gambar tuh. Waduh bisa, udah ada di apa tuh? Wah, pokoknya pilihlah yang mana aja. Pokoknya The 12 Caesar. Boleh. Aduh nikmat deh kalau baca buku benar. Benar nikmat. Nikmat. Aduh ya, baik ya, sudah ya. Baik. Dari semua buku-buku ini, kita menjawab pertama how. How dulu ya Bung dan para pemirsa semuanya. How. Nomor satu. Kefa atau Petrus dibantai tahun 64 Masehi di tempat yang sekarang jadi gereja Santo Petrus Basilika di Roma. Oleh siapa? Nero, saya tulis ya. Kefa dibantai Nero. Saya tulis nih. Oke ya. Udah, nomor duanya. Saudara Kefa. Nomor duanya. Saudara Kefa. Namanya Andreas. Tuh yang lagi duduk tuh. Andreas. Ini mudah-mudahan Andreas yang apa mualaf priest juga lagi nonton nih. Bung Andreas. Nah, nanti insya Allah saya sama Andreas ini datang ke tempat Andreas. Karena beliau punya kafe. Kita ngobrol di sana enak. Insya Allah. Andreas. Insya Allah. Andreas itu parah. Parah Andreas itu ya. Itu tahun sekitar 60-an. 60 sampai 62 Masehi. Masih di wilayah kekuasaannya Nero. Nero gawat ini Nero nih. Kaisar Roma nih gawat ya. Dia bantai Andreas. Ini yang di... Jadi udah disiksa. Disalib tapi dia gak mati, Bung. Ya. Itu ada di buku, salah satu buku itu. Wih dahsyat ini Andreas ini termasuk orang suci ya. Jadi dia... apa? Jadi tanda sampai sekarang. Gini, ketiknya gini. The Cross of Andreas. Ketik di Google kosong. The Cross of Andreas. Karena dia sulit mati, sulit dibunuh. Maka ada istilah yang sampai sekarang dikenal oleh semua orang yang tahu teologi. Ada namanya istilah The Cross of Andreas. Tulis gitu. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. Iya, gambar Ustaz. Tuh liatin tuh. Ih, serem. Serem banget. Dia beda. Ini yang kasih gambaran bahwa penyaliban itu tidak selamanya begitu tuh. Enggak, ke bawah. The Cross of Andreas ada yang... Nah, itu yang X.
geser ke bawah lagi, Ustaz. Ada benar, iya ya, kayak gitu, tapi geser ke bawah. Geser ke bawah terus. Terus geser ke bawah, dia lagi disalib, X itu dia. Terus, dia X dia. Dia enggak seperti salib Yesus. Dia X Andreas itu. Wih, serem sekali, Ustaz. Betul, dipaku. Kaki-kaki dihabis semua, ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya, the cross of Andreas. Dia dibantai di masa pemerintahan Nero juga. Wih, serem kalau ngeliat badannya habis, Bung. Wih, ini udah lebih parah daripada kisah yang kita tonton di film apa The Passion of Christ. Lebih parah. Itu tulang-tulangnya dapat lihat, Bung Ade. Ih, serem. Serem sekali. Udah. Ih, serius. Maka itu disebutnya The Cross of Andreas. Diingat sampai detik ini. Diingat. Oke, udah. Lalu, Yakobus. Ketiga itu Yakobus. Ketiga Yakobus. Yakobus. Itu ini semua orang udah tahu lah. Semua apologet udah tahu lah ya. Digorok. Nah, tapi anehnya, ini dicatat. Tolong di Kisah Para Rasul 12, ayat 1-2. Kisah Para Rasul 12. Saya udah mulai latihan tidak pakai ayat. Jadi, oke, Kisah Para Rasul 12, 1-2. Wow. Supaya Abang Zuma senang. Kalau kayak nama ngomong nomor, oh, Abang Zuma senang. Mantap. Betul. 12, nah. Ayat 1 dulu. Ustazi, maaf, jangan marah ya. Syukran Ustazi. Ya. Silakan Bung Ade. Oke, baik. Oke. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Iya. Ayat 2-nya. Kok masih ayat sih, kayak nama gimana sih? Oh ya. Kisah Para Rasul 12 nomor 2, silakan. Bunga deh. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Oke, ya. Ini tahun 44 Masehi. Ya, Herodes yang suruh. Jadi saya tulis di sini, nanti kita lihat terakhir ya. Siap. Nero ya. Membantai jangan dor dulu. Belum. Ustaz Aditya nih. Dahsyat Ustaz Aditya nih. Nero membantai 12 rasul. Tapi Herodes juga membantai 12 rasul. Ada dua orang. Kenapa kok kayaknya misinya satu? Apa? Membantai 12 rasul. Nanti kita lihat. Menjawab pertanyaan why dari Bung Hendy di California. Yang menjadi tema kita malam ini. Tahun 44 Masehi. Yakobus dibantai Herodes. Ya. Lalu Bartolomeus. Empat. Bartolomeus. Itu dibantai oleh sama masih zamannya. Cuman ini serem sekali. Saya nggak mau ajak buka di Google, nggak mau. Nanti silakan pemirsa saja ya yang buka ya. Dia dikulitin hidup-hidup, Bung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bartolomeus. Wih, saya mau nangis. Asli saya mau nangis. Antara tahun 67 sampai 69. Jadi dia di tengah-tengah antara 68 Masehi. Ditombak dia enggak mati, diseret kuda dia enggak mati, digantung dia enggak mati, disalib dia enggak mati, akhirnya dikulitin hidup-hidup. Tidak mati juga, dipenggal. Allah Akbar. Dah, lanjut. Thomas, nomor 5 Thomas. Si kembar yang kemarin kita bahas. Iya, yang kemarin. Thomas si kembar. Betul. Thomas meninggal itu tahun 72 Masehi. Thomas. Itu di daerah jajahannya Roma di Ethiopia. Yang memimpin pembunuhan itu adalah wali negeri dari Roma untuk Ethiopia.
diinjak-injak kuda sambil ditombak. Katanya itu kejadiannya bukan di, ada dua pemahaman, ada yang di Ethiopia dan satu lagi di India. Jadi sampai sekarang belum fix, belum clear apakah beliau itu Thomas itu di India atau di Afrika. Tapi yang jelas, Bung, dia diinjak-injak kuda terus ditumbak. Oleh sebab itu, Thomas itu lambangnya adalah lingkaran terus ada tombak yang menembus banyak. Coba lihat. Yeah. Apa the yeah. Lambang Thomas, lambang martir Thomas, coba ketik. Karena tembus semua banyak itu kiri kanan tembus itu. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari mulut, dari mana deh. Thomas, lambang apa? Lambang martir Thomas. Dia banyak tombak menembus itu. Thomas itu mati di India itu. Thomas. Ya pokoknya nanti carilah. Oke ya. Terus lanjut. Lalu Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus. Itu dilempari batu sampai mati. Kisahnya sama dengan Stefanus. Sama banget dilempari batu sampai mati, ya. Lalu siapa lagi? Itu sudah Thomas terus 6 Yakobus anak Alfeus. Saya tulis kok, saya tulis. Yakobus anak Alfeus. Dah, ya. Itu nah sekarang yang ini nih seru nih. Ini yang seru nih. Ustaz, minta tolong kita ke Simon orang Zelot. Ini matinya, waduh, nomor 7 ya, Simon orang Zelot. Tolong ketik how did apostles die. Nih gini Ustaz sih, yang paling bawah nih, nih. How did apostles die? Coba ketik. Kita mau lihat nih. Ya. Kita mau lihat. How did apostles die? Nanti carinya overview Bible. How did apostles die? Mana dia? Yang overview Bible, geser ke bawah Ustaz. How did apostle? Geser ke bawah Ustaz. How did apostles die? Ah itu tuh ada tuh, overview. Iya, syukran Ustaz. Syukran. Ya. How did the apostle? Geser ke bawah pelan-pelan Ustaz. Geser ke bawah. Semua bisa nanti cari di sini ya. Meninggal how-nya tuh bagaimana bisa dicari sini. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Ini hujan besar sekali di sini. Cari yang iya, Simon orang Zelot. Mana dia? Simon the Zelot. Ah, kelewatan Ustaz. Naik lagi pelan-pelan Ustaz, ada tulisan hijau. Ah, oke pelan-pelan, ada tulisan hijau Simon. Pelan-pelan. Pelan-pelan Ustaz. Turun lagi turun pelan-pelan. Pelan-pelan nanti ada daftarnya itu. Ada daftarnya, gimana kita tahu itu. Simon, Andrew, James, John. Geser ke bawah, bukan. Simon the Zealot. Oke, klik. Oke. Simon the Zealot, oke. Oke ya. Moses in trust. And when Bishop run. Itu dari there are numerous. Di blog Ustaz. Sampai honor them. Ya, di blok lagi terus. It's traditional. Oh enggak itu aja lah, enggak usah lah berarti. There is like money yang titik-titik aja lah Ustaz. Tunggu bukan ya. Kingdom of Iberia. Oh bolehlah ini dulu, boleh ini dulu. Asik nih. Justus Solipsius, lihat ya. Oke, silakan Ustaz sih. Dibawa ke Google kosong. Mantap.
Ya, jadi pemirsa kalau ingin lihat yang ini, Bung Hendy California dan semua yang di Amerika bisa lihat itu ya. Untuk how, silakan Bung Ade. Baik. Oke. Pada abad kelima, Musa dari Korene menulis bahwa Simon orang Zelot menjadi martir di kerajaan Liberia. Legenda emas mengatakan dia menjadi martir di Persia pada tahun 65 Masehi. Oke. Orang Kristen Ethiopia percaya dia disalibkan. Naik. Pada tahun 61 Masehi di Inggris, pada abad ke-16, Justus Lipsius mengklaim bahwa dia digergaji menjadi dua. Sebentar. Ulang lagi. Oke. Naik. Dari situ aja yang orang bukan. Dari orang Kristen. Ya. Akun lain. Ah, sip. Oke. Orang Kristen Ethiopia percaya dia disalibkan di Samaria. Akun lain mengatakan dia disalibkan pada tahun 61 Masehi di Inggris. Pada abad ke-16, Justus Lipsius mengklaim bahwa dia digergaji menjadi dua. Tradisi Timur mengklaim, naik lagi Bang Adi ya. Tradisi Timur mengklaim dia meninggal karena usia tua di Edesa. Oke, okay. Ya, digergaji, screenshot. Kenapa kok orang-orang ini, orang-orang Roma ini dan Herodes paling tidak suka? Nah, ini dasar kita menjawab tema kita malam ini. Why? Mengapa? Bukan how, bagaimana? Bukan. Kalau bagaimana meninggalnya, martirnya itu, ya? Siap. Ustaz Aditya buka mic dulu dong. Kalau Ustaz Aditya bilang sebagai muslim ya, saya tanya sebagai perwakilan muslimin. Ustaz Aditya buka mic. Kalau dalam Islam meninggal membela agama itu namanya apa? Martir. Iya, martir dalam bahasa Islamnya apa? Mati syahid. Meninggal syahid. Syahid, syukran. Syukran. Dan syukran Tuan Guru. Bung Ade syukran dan Ustaz Aditya syukran. Syahid mereka ini bukan syahid Kristen. Bukan syahid Trinitas. Ini jawaban kita untuk mengapa. Mengapa? Why? Mengapa 12 murid itu dibantai sama Herodes? Dan seluruh kaisar-kaisar Roma paling gak suka. Karena mereka syahid martir dom. Bukan untuk Trinitas, tapi Tauhid. Nah lo, ini mulai pelan-pelan mulai masuk kita. Nah, ini, no, mulai. Gak usah itu. Kenapa saya berani bilang gitu? Kenapa saya berani bilang gitu ya? Kita mulai awalnya. Informasi awal buat Kainama berani bilang begitu. Oke? Okay? Baik. Kembali Bung, apa Ustadz Aditya. Ustaz Zee, maaf. Kembali ke Haudit Apostel Dai yang tadi tuh. Hauditnya yang Haudit. Oke. Okay. Naik sampai atas. Cari Jude. Tulisannya J-U-D-E. Naik ke atas. Bukan turun ke bawah. Bukan Jude. Naik ke atas yang tadi yang tulisannya hijau-hijau. Yang tulisannya hijau-hijau itu. Yang banyak pilihan nama itu, Ustaz. Jude. Enggak, cari aja, ntar Jude ntar dinongol. How deep? Ah, naik ke atas dulu sampai mentok. Naik ke atas, nanti ada tulisan hijau yang tadi tuh. Simon, Thomas, Andreas, segala macam. Bartolomeus, Simon, orang Zelot. Cari yang Jude. Jude apa? Jude aja tuh, Jude. Ah ya. Jude, abis James, abis Matius, James, Jude. Silakan. Ya klik, syukran Ustaz, jazakallah. Baik ya. Blok Ustaz, paragraf pertama dan paragraf kedua. 1, 2, 3 ada, maaf. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Iya, sampai yang tulisan miring itu, Ustaz. Sampai tulisan miring. Them, terakhirnya them. It's straight. Nah, dari atas, dari. Nah, bukan Joni, bukan. Naik lagi dikit. Nah. Naik lagi dikit, Ustaz. Naik lagi dikit. Afwan, jangan marah. It's traditionally. Terus. It's traditionally, terus. Sampai them. Syukran. Iya, syukran. Jazakallah. Silakan. Bung, ada yang baca, jangan saya yang baca, ntar kira bohong baik. Lagi. Baik. Oke. Di secara tradisional, diyakini bahwa Yudas menjadi martir di Suriah dalam perjalanan misionarisnya dengan Simon orang Zelot. Tetapi tidak jelas seberapa dapat diandalkannya tradisi ini karena berasal dari kisah yang ditemukan dalam kisah Simon naik. Okay. Kisah Simon dan Yudas di Simon dan Yudas sebuah teks yang meragukan yang penuh dengan kisah-kisah legendaris. Menurut The Golden Legend, Simon dan Jude memerintahkan setan untuk keluar dari berhala dan menghancurkan gambar mereka. Menghancurkan gambar. Stop dulu Bung Ade, maaf. Ya. Geser kanan sedikit, Ustadz ya. Tolong di screenshot. Op. Tolong di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut The Golden Legend, Simon dan Jude memerintahkan setan untuk keluar dari berhala. Sebentar. Di sebelah kirinya, bahasa Inggrisnya, according to The Golden Legend, Simon and Jude commands demons to come out of idols. Idols ini patung keagamaan yang pada saat itu sudah ada. Idols. Idols itu gambar apa? Patung apa? Patung Jesus. Ya bukan saya yang bicara ini, The Golden Legends. Apa sejarah yang aduh, udah enggak tahu lagi deh mau bilang apa. Demons itu setan. Demons to come out of idols and destroy their own images. Gambar-gambar. Ya. Gambar-gambar apa? Maaf, jangan marah. Maaf. Gambar itulah, udah ngerti lah maksud saya gambar ya. Iya, betul. Udah ngerti betul, ya. Maaf. Udah ngerti ya. Udah paham ya. Saya gak bisa bilang. Ya, oke. Okay. Silakan dilanjut, Bung Ade. Sayang, maaf. Siap. Naik, Bang Adit ya. Naik lagi. Ya. Paragraf berikutnya. Ya. Oke. Okay. Dan ketika para uskup melihat ini, mereka berlari ke arah para rasul dan memotongnya sampai mati segera. Dan pada jam sebentar, terima kasih lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf banget. Ini banyak saya potong. Saya mohon maaf banget. Screenshot pemirsa. Kenapa saya berani ngomong kayak tadi? Kenapa? Nah ini sambil menjawab temanya Bung Hendy. Why? Ini why-nya itu kita mulai dari sini. Itu dibaca. Dan ketika para uskup. Melihat kok uskup? Ini. Iya. Hubungannya betul. Dengan tadi. Betul, and when betul, they betul. Cast demons out from the idols. Ketika mereka mengusir setan dari patung-patung dan gambar-gambar itu. Yang dipunyai oleh siapa patung-patung dan gambar itu? Ngerti nggak ini arahnya? Ya? Ngerti. Pelan-pelan ngerti. Lagi saya ulang. And when they cast out the demons from the idols and images. Ketika Simon dan Yudas mengusir setan dari patung-patung dan gambar-gambar itu. Ini punya siapa? Punya ini. Tuh baca. Baca tuh. Iya betul. Punya para. Udah jangan disebutin. Ya. Para uskup. Iya. Mereka marah. Para uskupnya ini lari ke arah para rasul itu dan memotongnya sampai mati segera. Iya, oke. Mantap. Udah ngerti ya? Lanjut. Siap. Lanjut. Siap. Lanjut. Oke, baik. Dan Gimana? Naik lagi, ya. Naik.
Udah nggak usah, nggak usah, oh, selesai. Sama ceritanya sampai bawah, oh, sama. Okay, sama, okay, iya. Siap. Ya, pemirsa sudah di screen capture ya. Gitu ya. Oke, okay, ya. Baik, begini. Lanjut ke bagian kedua. Tadi bagian pertama. Dari how, dari HOW, how they died. Dari, kita mulai dari bagaimana mereka meninggal, bagaimana mereka syahid, bagaimana mereka mati. Ya, kita bisa tahu mengapa orang kok kayaknya semangat banget untuk membunuh mereka. Ya, baik ya, sudah siap ya. Siap. Ini agak keras, ini keras malam ini, keras keras banget, keras banget, iya, keras banget ya. Baik, kita mulai dari gini, 12 rasul kita sudah tahu matinya mengerikan semua ya, mengerikan semua, dan itu hanya ada di dalam masa Nero Caesar, Kaisar Roma, dan semua kaisar-kaisar Roma, ditambah Herodes. Herodes. Tadi kita udah baca ya. Sudah kita. Yakobus dibunuh oleh pedang oleh Herodes. Baik, kita mulai sekarang. Kisah Para Rasul 7 nomor 58. Tuh, saya udah enggak ngomong ayat lagi. Alhamdulillah. 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 Kisah Para Rasul 7 nomor 58. Ya. Oke. Silakan buka deh. Baik. Siap. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ada nama yang terlibat selain Nero, Herodes. Sekarang ada nama ketiga nih, iya, yang terlibat. Siapa namanya? Wow. Saulus. Siapa Saulus itu? Paulus. Sang pembunuh para pengikut. Why? Kan pertanyaannya why? Kenapa? Betul. Kita bisa dapat. Nggak boleh asal tembak. Ya gimana? Gimana? Bung Ade? Ini kakak gini, saya potong sedikit. Iya. Iya, iya. Ini semakin terang benerang karena beberapa bulan yang lalu kakak dan saya pernah bahas tentang kaisar siapa? Iya, Raja Herodes. Herodes. Raja Herodes. Ya, 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 ya. Bagaimana kemudian Raja Herodes melakukan kerjasama yang apik, bahkan Saulus bagian dari keluarga dekat Raja Herodes. Wah, ini semakin ya, nampak ini kakak. Lanjut, ya, lanjut. Itu tentang Raja Herodes. Ya. Tapi malam ini kan why? Kenapanya yang diminta sama Bung Hendy dan seluruh pemirsa pengen tahu kenapanya, bukan siapa, bukan. Bedain ya. Iya, siap. Bedain. Siap. Nah, inilah Kainama ya. Kainama tuh bukan seperti apologet Kristen itu, enggak. Ya. Enggak. Kenapa dan siapa, bagaimana, itu beda, tiga kata yang beda. Pertama, kenapa? Why? Lalu siapa? Who? Lalu bagaimana? How? Nah, yang dua ini sudah pernah kita bahas kan, Bung Ade? Siapa Herodes? Siapa itu Saulus dari Tarsus? Kilikia, betul. Turki. Siapa dia? Sudah. Betul. Dia adalah keluarga, betul. Itu tidak bisa dipungkiri lah. Saulus itu keluarga, udah jelas lah. Dia turut-turutannya sudah jelas. Ya? Sudah jelas itu ya. Dia keluarga Herodes. Ya? Sudah? Ya. Yang sekarang ini puncaknya. Bung Hendy ini jeli dia. Puncaknya dia ambil. Kenapa? Baik, kita mulai ya. Sudah tahu dari Stefanus. Lalu ketik di Google kosong Barnabas Wikipedia. Barnabas Wikipedia. Wow, memang mantap. Barnabas Wikipedia.
Ya, jadi nggak boleh sembarang-sembarang comot-comot-comot, enggak. Harus terstruktur jadi komprehensif. Terstruktur. Jadi ada langkah-langkahnya. Barnabas Wikipedia ya. Yang mana itu? Barnabas Wikipedia. Enggak, bukan. Itu yang bawah tuh, nomor 3 tuh Ustaz, Barnabas Wikipedia. Ya. Oke, klik. Syukran. Syukran ya Ustaz. Geser ke bawah, cari martirdom. 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 Martirdom tulisannya. Martirdom. Ah, itu. Oke, sebentar Ustaz, sebentar. Church tradition. Paragraf pertama kedua. Paragraf pertama kedua di blok church ya, sampai dengan to that. Di blok. Harus urut, enggak boleh acak-acakan, enggak boleh. Jadi pemahaman para pemirsa tuh urut sesuai dengan ceritanya. Silakan Bung Ade. Oke. Tradisi gereja yang berkembang di luar kanon perjanjian baru menggambarkan kemartiran banyak orang kudus, termasuk legenda kemartiran Barnabas. Dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi tertentu yang datang ke Syria dan Salamis naik. Aditya, oke. Di mana Barnabas kemudian memberitakan Injil, sangat jengkel atas keberhasilannya yang luar biasa menimpanya ketika dia sedang berdebat di sinagoga, menyeretnya keluar dan setelah siksaan yang paling tidak manusiawi melemparinya. Baik. Melemparinya dengan batu sampai mati. Kerabatnya John Mark yang menjadi penonton aksi biadab ini secara pribadi menguburkan jenazahnya. Naik pengajian. Sebentar Bung Ade, maaf. Sebentar Bung Ade. Sebentar, ulang lagi. Itu perhatikan. Setelah apa itu? Setelah yang tidak manusiawi itu apa? Penyiksaan apa? Geser lagi sedikit. Sedikit lagi Ustaz. Setelah siksaan yang paling tidak manusiawi, melemparinya dengan batu. Oke, turun Ustaz. Oh, kejauhan. Ya. Oke. Sekran. Setelah siksaan yang paling tidak manusiawi, melemparinya dengan batu sampai mati. Kerabatnya itu keponakannya. Ya, namanya ya. John Mark. Siapa itu John Mark? Markus. Wow. Markus yang kubur Barnabas. Jadi ada orang yang bilang apa kitab Barnabe itu palsu apa gimana, dia pamannya Markus yang menulis Gospel Markus. Gimana antum? Pamannya ya. Ini. Oke, silakan dilanjut, Bung. Baik. Naik Bang Adit ya. Naik. Oke. Naik lagi ke atas sedikit lagi. Oke. Meskipun diyakini dia mati syahid dengan dilempari batu, kisah apokrif Barnabas menyatakan bahwa dia diikat dengan tali di leher dan kemudian diseret hanya ke tempat di mana dia akan dibakar sampai mati. Oke ya, dahsyat ya. Terus ya. Ini, jadi kita urut. Kenapa orang-orang di sekitar Yesus itu yang dibunuh? Ya. Orang-orang di sekitar Yesus saja yang dibunuh. Ya, yang membunuh Barnabas itu namanya Elimas. Ada di Kisah Para Rasul 13 nomor 8. Kisah Para Rasul 13 nomor 8. Silakan. Yang membunuh Barnabe di strangled, disiksa, disayat-sayat baru diseret. Kisah Para Rasul 13 nomor 8. Namanya Elimas itu yang bunuh. Makin mempesona teman-teman semua. Ya, silakan. Oke. Siap. Tetapi Elimas, wow. Ya. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Dia yang bunuh Barnabas. Namanya Elimas.
namanya Elimas ya. Sudah jelas ya. Kenapa kok nama seorang pembunuh Barnabas ada di dalam kitab suci? Iya, ya. Itu pertanyaannya. Menarik ini. Menarik ya. Menarik, oke, menarik. Sebentar. Siap. Langsung lanjut. Lanjut ya, mengapa? Mengapa ya? Mengapa? Wow. Karena Yesus nabi. Harus dibunuh. Harus dibunuh. Yesus tidak boleh nabi. Sekali lagi, Yesus tidak boleh nabi pada saat itu tuh, oleh para pembunuh itu. Yesus tidak boleh jadi nabi. Yesus harus jadi di... Pernah dengar gak kata-kata ini? Divi... apa? Filia. Anak Allah. Ya, ya. Apa itu? Filios. Deos. Theos. Theos Filios. Huios Theos. Huios Theos. Pada zaman kekaisaran Nero, Jesus tidak boleh jadi hanya nabi. Tidak boleh. Orang-orang yang memegang pengetahuan bahwa Jesus hanya nabi, bantai. Ya. Ini jawabannya mengapa. Apa? Why? Why? Yesus tidak boleh jadi nabi. Dia harus jadi Huios Theos. Ya, ya, ya. Bahasanya itu apa? Sebelum berpisah jadi Vicarium Filidei. Filidei. Dia harus jadi Filidei Huios Theos. Dia harus anak Allah atau Allah itu sendiri. Kalau ada orang yang bilang dia nabi dan orang-orang dekatnya. Kemarin kita udah bilang ya. Kemarin kita udah bahas ya. Bahwa 12 murid ini adalah keluarga. Yang di luar keluarga tidak boleh. Saulus keluarga bukan? Keluarga. Paulus, Paulus. Paulus itu keluarganya Yesus bukan? Bukan. Tidak dikenal siapa yang, dia. Oke, baik. Yang 12 rasul ini keluarga Yesus bukan? Adik, sepupu, ya. Kemudian saudara tiri. Saudara tiri. Misan. Misan. Semua lingkup keluarga. Mm-mm. Nah. Lho. Dan semuanya ya. Tidak ada yang bilang Yesus Tuhan. Yes. Semuanya panggil dia Sayyid. Ustaz Aditya, maaf. Para pemirsa aku mohon maaf ya, harus detail. Para pemirsa aku gak mau, cuman lewat. Ya, harus ya, detail. Betul-betul. Ustadz Aditya, ketik Alkitab Bahasa Arab. Alkitab Bahasa Arab. Ya, itu sebentar, sebentar ya. Sebentar saja. Alkitab Bahasa Arab itu di, aduh, Matius itu kalau nggak salah. Sebentar, sebentar, sebentar. Alkitab Bahasa Arab. Alkitab Bahasa Arab. Bukan Bahasa Arab, Alkitab. Alkitab Bahasa Arab. Alkitab Bahasa Arab. Nanti pilihnya yang Filipi 4:13 itu. Ustaz Afwan, jangan marah. Afwan, jangan marah. Alkitab Bahasa Arab. Filipi, ya itu 4:13, diklik. Diklik. Sebentar, 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 sebentar. Saya cari ininya, bacaannya, nomornya. Saya nggak mau bilang ayat lagi. Nomornya saya cari. Sebentar, sebentar. Oh, Yohanes. Ngapain susah-susah? Yohanes pasti 14, maaf. Enggak, di Alkitab Bahasa Arab yang tadi itu, yang di kotak bawah itu yang putih. Kotak bawah kan ada putih kosong tuh, Ustaz. Ketik Yohanes spasi 14 tanda bagi 5. Ngapain susah-susah? Ini buktinya. Yohanes spasi 14
Tanda bagi lima. Tanda bagi lima. Iya, Ustazih. Ngapain susah-susah? Jelas kok. Iya, dibesarkan. Dibesarkan Ustazih. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya baca. Saya baca. Faqala lahu tuma. Thomas. Faqala lahu tuma. Ya Sayyid. Tuh lihat ini. Di sebelahnya. Ya Sayyid. Iya, betul. Wow. Wow. Dia dipanggil apa? Dia dipanggil apa? Sayyid. Oke. Mantap. Lalu ganti limanya. Ganti delapan. Diklik aja, Ustaz. Diklik aja. Ah. Enggak. Ada tanda panahnya itu yang diklik, bukan angkanya. Tanda panah. Ah. 6, sekali lagi 7, 8. Saya baca lagi. Qala lahu Filipu. Filipus. Qala lahu Filipu. Dia panggil apa? Sayyid. Ya, Sayyid. Enggak ada 12 murid panggil Yesus. Apa? Enggak ada. Sayyid. Ada ya? Nah, orang ngerti ya? Nah, orang-orang di sekitaran Yesus, keluarganya yang disebut rasul-rasul ini, yang tahu bahwa Yesus tidak pernah jadi Tuhan ini, tapi Sayyid. Dalam lalu ada panggilan lain untuk Yesus adalah Mu'alimun. Itu Mu'alimun itu di tunggu sebentar. Mu'alim. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sebentar. Saya cari. Jadi panggilannya Yesus tuh ketahuan. Ke bawah, Ustadz, ke bawah. Geser ke kotak kosongnya. Ke kotak kosong. Ketik Markus 10, tanda bagi 17. Markus 10, tanda bagi 17. Markus 10 tanda bagi 17. Ini akan kita kerucutkan langsung nih. Cari. Ya, saya bacain ya. Tadi sudah ya, semua murid itu, semua keluarganya, saudara sepupu, saudara tiri, saudara misan, keluarga lah pokoknya itu. Itu panggil dia Said sama apa? Wa bainama huwa kharijun ila tariqah jara ilaihi rajulun. Rajulu wasajada lahu wasalalahu. Ya. Oke. Dia panggil apa? Tuh lihat di baris kedua. Ayuhal mu'alimun salihun. Tuh. Mu'alim soleh. Iya betul. Tuhan-Tuhan. Wow. Dari mana lo? Ah, dari mana lo? Lo ngaco aja. Dipanggilnya namanya Soleh. Tuh baca, bukan kayak nama yang bilang. Yesus tuh dipanggilnya Soleh, tuh. Ntar bisa menghina lagi. Enggak, gua gak menghina. Ngapain menghina, rugi. Enggak, itu ditulis besar. Al-mu'alimu as-soliho. Ayuhal mu'alim. Ya mu'alim. Jadi panggilnya mu'alim. Sayyid, ya Sayyid. Udah, kelamaan di sini. Oke ya, setiap orang di lingkungan keluarganya yang 12 itu, Bu, itu semuanya enggak ada yang mengakui dia Yesus. Ya? Itu yang membuat Herodes marah. Pertama kali yang dilakukan Herodes apa? Membunuh bapaknya Yohanes Pembaptis. Ya, kita ketik Tuan Guruku sayang, ketik The Gospel of James Proto Evangelium. The Gospel of James. Proto Evangelium.
Oke, enter coba. Iya, sebentar, geser ke bawah. Ah, itu Church Father tuh. Church Father, Ustaz. Syukran. Ya. Oke, sudah. Oke, cari nomor 23, Ustaz. 23, Ustaz. Cari nomor 23 di blok. Cari nomor 23. Itu baru 4. 5, terus 6. 23, Ustaz. 23 tuh paling bawah kalau enggak salah. Udah mau habis itu. Habisnya ini sampai 24. Nah, itu 23 di blok, Ustaz. Di blok. Ya. Pertama kali yang dibunuh sebetulnya bukan 12 murid. Dan bukan Stefanus, bukan pula Barnabas. Dia mulai awal pembunuhan itu dari bapaknya Yohanes Pembaptis. Silakan Bung Ade. Wow. Dan Herodes mencari Yohanes dan mengirim petugas ke Zakaria dengan mengatakan, "Di mana kamu menyembunyikan anakmu?" Dan dia menjawab, berkata kepada mereka, "Saya adalah hamba Tuhan dalam hal suci dan saya terus menerus duduk di bait Tuhan. Saya tidak tahu di mana putra saya berada." Dan para perwira itu dan pergi melaporkan semuanya itu kepada Herodes. Dan Herodes sangat marah dan berkata, putranya ditakdirkan untuk menjadi raja atas Israel. Dan dia mengatakan, katakan yang sebenarnya di mana anakmu. Karena Anda tahu bahwa hidup Anda ada di tangan saya. Dan Zakaria berkata, aku adalah martir Tuhan. Jika kamu menumpahkan darah naik ke atas, karena Tuhan akan menerima rohmu, karena kamu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di ruang depan bait Tuhan. Dan Zakaria dibunuh menjelang fajar, dan anak-anak Israel tidak tahu bahwa dia telah dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perhatikan tadi tuh, Bapak Zakaria dibunuh karena Yohanes Pembaptis sebetulnya yang jadi Raja Israel. Yohanes. Yohanan. Dibunuh, digorok di depan bait Allah. Darahnya berceceran. Bahkan ada di nomor berikutnya itu, di paragraf berikutnya, darahnya Nabi Zakaria itu jadi seperti batu keras. Dan bisa bersuara darahnya. Dibantai dari awalnya. Siapa? Pamannya Jesus, Zakaria, suami Elizabeth, sepupu Maria, ibundanya Jesus. Dibantai semua, pokoknya yang urusan nabi-nabi ini dibantai. Oke, lanjut. Setelah membunuh Zakaria, lalu apa yang dilakukan? Lalu apa yang dilakukan? Setelah membunuh Zakaria, anaknya dibunuh. Namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Cerdas sekali Bang Hendy. Iya. Request tema ya. Ini berat. Matius 14 nomor 5. Masya Allah. Matius 14 nomor 5. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Nah lo, wow. Ya, mantap. Sebentar, sebentar. Ya, lanjut. Ini di screenshot lo, ini di screenshot. Sebentar. Ya, bahwa memang Herodes yang bunuh. Jadi Herodes membunuh Yakobus, Herodes membunuh papinya. Itu memang dia bantai. Gak boleh ada keluarga nabi di situ. Gak boleh. Dibantai. Ya. Dibantai. Mana dia? Sebentar. Aduh, saya tuh suka lupa-lupa ingat.
Jadi sudah Zakaria sudah dibunuh. Yohanes baru mau dibunuh, sementara Yakobus ya. Sudah dibunuh. Itu ternyata ya. Iya. Iya. Okay, nah ini, okay. Nah ini. Lanjut, kakak. Nah ini sebentar. Iya, lanjut. Lanjut. Itu di kitab Matius juga kalau nggak salah itu. Matius itu yang sabar ya sahabat Ikhwan Fillah. Sabar ya sebentar. Kajian kita, kajian Ustaz Kenama itu Matius 14 benar tadi ya? Nomor 5 ya? Iya. Iya betul. Coba nomor 10-nya, nomor 10. Nomor 10-nya. Nomor 10. Nomor 10. Silakan. Baik. Ya. Oke. Ya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Nah, lo. 11. Oke. Dan ya. Kepala Yohanes, sorry saya ulangi, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebelah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Sadis. Baik, sadis ya. Jadi pemirsa tolong di screenshot semua tampilan malam ini ya. Di screenshot agar menjadi jejak digital Kainama, Jim Media Channel, dan Aditya Taleng Channel. Tidak fitnah, tidak menyerang, tidak menistakan, tidak menghujat agama lain. Tidak. Tidak ada. Ya, kita urut. Ya, kita urut. Lalu apa hubungannya dengan Nero? Ini ke arah sana. Ya, yes. Semua yang yes. Terikat di dalam Herodes punya rencana itu ada keterangannya, ada informasinya. Dan itu valid, bukan asumsi liar, bukan tafsir liar kayak kemarin orang bilang, Kainama bilang Yesus lahir di Tel Aviv. Jangan ikutin orang itu lagi. Ya, itu bisanya cuma fitnah. Tidak kasih data gitu. Mari kita urut pelan-pelan ya. Baik. 12 murid yang adalah keluarga Jesus dibantai. Kita udah lihat tadi. How-nya, bagaimananya, sudah. When-nya, kapannya, sudah. Ya. Siapa yang membantai? 3 nama. Herodes, Nero, Saulus. Sudah dapat tuh ya. Ya, diulang lagi. Ya, data-datanya tadi silakan dicek lagi. Udah. Seluruh keluarga Nabi bantai. Ternyata bukan hanya 12 saudaranya Jesus. Saudara sepupu, saudara tiri, saudara misan, saudara dibantai semua. Stefanus dibantai. Barnabas dibantai. Penggantinya Judas Iskariot namanya Matias. Dibantai. Dan itu parah Bunga deh. Kalau kita baca buku itu. Matias penggantinya Judas Iskariot. Sebagai rasul ke-12 itu. Kan ada pemilihan tuh. Kan Judas Iskariot mati. Diganti sama Matias. Matias dibantainya lebih dahsyat lagi. Dibantai. Dalam pemerintahan Nero. Dibantai. Habis. Nah, 12 ini udah habis. Orang pikir sudah. Enggak. Stefanus dibantai. Barnabas dibantai. Ya. Dan ternyata 12. Setelah 12 dibantai lagi. Sebelum 12. Nabi Zakaria dibantai. Yohanes Pembaptis dibantai, dipotong, ditaruh di atas nampan kepalanya. Ya, oke. Lalu kita mulai kemana? Sebetulnya kenapa? Ini pertanyaan puncak.
Kenapa kok dia gak suka banget? Ya, ya. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Wow, keren, keren, keren. Kisah para Rasul 13. Silakan Bung Ade. Baik. Warnanya begini ya. Oke. Sekran Ustaz Aditya. Oke, siap. Ustaz Aditya channel tuh gini selalu bilangnya. Mempesona, sadar. Mempesona, ya betul. Okay. Silakan Bung Ade sayang. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu satu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Mati semua nabi ini, mati. Wow. Dibantai. Hah? 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 Asal lo tahu aja. Pokoknya di mana ada Nabi Saulus di situ, ada nama Saulus di situ. Nabi-nabi yang ada nama Saulus dan Herodes habis dibantai. Habis. Kita udah buktikan tadi kok Barnabas mati kok. Betul, betul, betul. Ya, Stefanus mati kok. Di mana? Ya. Dibantai. Lukas pasal Lukas 13 nomor 1. Lukas 13 nomor 1. Silakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nama keempat nongol. Pertama tadi sudah Herodes, Nero, Paulus. Nama keempat nongol. Ini masih satu ikat ini. Satu Wah. Ikat. Ya, ya. Sapupu, sapupu. Kalau kata orang Indonesia. Sepupu. Sepupu. Dia bantai dua orang ya. Pengikut Yesus. Yang tidak disebutkan namanya. Darahnya diambil itu orang. Ditaruh untuk persembahan dewa-dewa yang kemarin kita bilang itu. Ada orang Roma yang menyembah dewa-dewa Adonis, Aphrodite, Perseus, Zeus, Hermes, Hades. Ya. Jadi balik lagi ke Lukas 13. Ya, ya, gimana? Bahasa kasarnya begini, Kakak. Iya. Eh, Aditya, kita bunuh saja itu Aristo. Kita bunuh saja itu Ustaz Kainama. Kalau kita tidak bunuh nanti kita punya kebohongan ini ketahuan, kira-kira ceritanya begitu. Begitulah kira-kira. Lanjut Kakak, silakan. Ya. Kembali ke Lukas 13 nomor 1. Oke. Okay. Ya. Pada waktu oke. Okay. Tuh ya oke, okay, udah. Kini kan sudah kan? Tuh lihat tuh. Okay, sudah. Ya kan? Sudah. Orang-orang Galilea yang darahnya orang Galilea, Yesus itu orang Galilea bukan? Nazaret itu di Galilea kan? Betul, betul. Semua tetangganya dibantai. Bukan cuman saudaranya. Bukan cuman Nabi Zakaria. Keluar. Dibantai semua orang di Galilea. Liatin tuh. Liatin itu. Liatin itu kelakuannya itu. Liatin itu. Wow. Ya, ya, darahnya ya, ya. Dicampur. Ya, oke, okay, lanjut. Markus 3 nomor 6. Markus 3 nomor 6. Mengapa? Kan pertanyaannya mengapa? Ya, harus dibantai. Kalau enggak kacau. Harus dibantai. Wah ini keji, keji. Keji. Silakan Bung Ade. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Geser ke bawah, Ustaz Aditya. Herodiannya diklik. Oke.
Wah, ini kayaknya mandek. Oh, alah. Ya. Ke bawah Ustaz, pelan-pelan, pelan-pelan ke bawah. Herodian, Herodian, orang-orang Herodian, maksudnya orang-orang pendukung. Nah, itu tuh definisi. Definisi apa? Di blok. Pemirsa. Maskulin, orang-orang Herodian, pendukung keluarga Herodes. Duar. Paulus, keluarga Raja Herodes. Duar. Ya. 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 Harus dibantai, harus. Harus dibantai. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar saja. Saya balas ini dulu. Maaf ya, Bung Ade. Ada WhatsApp. Maaf. Oke. Roma 16 nomor 11. Bang Aditya, Roma, bang, bacakan dulu Bang Aditya ya. Oh iya, iya. Iya, Bang Aditya ya, Ustaz Aditya. Rame, rame saya di sini ya. Iya. Roma 16 nomor 11. Silakan Ustaz Aditya. Mempesona. Bismillah, nggak pakai bismillah Ustaz ya? Nggak pakai, oh, gimana? Nggak mempesona nih. Ya silakan, silakan, silakan padel. Oke, baik. Ustaz. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah. Sorry, saya ulangi. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah, Narkisus yang ada dalam Tuhan. Oke, baik. Syukron, Ustazi. Herodion tadi kita udah lihat ya. Keluarga besar Herodes. Ngerti ya? Ya. Kembali lagi ke yang tadi. Afwan, belum. Afwan. Afwan Wasif. Ustazi. Herodionnya sudah jelas keluarga besar Herodes. Sudah jelas itu. Ini yang memberi salam, Paulus. Ngerti ya? Salam para pemirsa akhi wal ukhti muslimin wa muslimah rahimakumullah. Salam ini diberikan oleh Paulus kepada Herodion, keluarga besar Herodes. Ya. Oke, geser ke bawah Tuan Guru. Geser ke bawah Tuan Guru. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus, terus, terus. Terus. Temanku sebangsa, temanku dulu coba lihat, temanku. Temanku. Oke, okay, klik itu Sugenes. Oke, okay, Sugenes, ke bawah. Dia bilang temanku, bohong. Tuh, yang dalam AV. Dalam AV, dalam AV, ya. Itu dulu dibawa ke ini, ke Google Translate. Semuanya Ustaz, di copy ini. Enggak, itu aja ya. Ya udah benar begitu. Benar, benar, benar sekali, benar. Okay. Ya, benar, benar Ustaz. Benar. Ya. Siap-siap, Dor. Nah, tuh lihat. Kerabat Paulus. Ya, silakan. Kerabat, sepupu, kerabat dua, kerabat satu. Ya. Oke. Okay. Paulus, sepupu dan kerabat keluarga Herodes. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke. Okay. Enggak, itu salah kayak nama. Baik, balik lagi ke yang tadi Sugenes. Sugenes itu, Sazi, Sugenes. Yang Sugenes. Sugenes. Ya, oke okay, ke bawah. Ke bawah. Geser. Geser. Oke. Okay. Yang nomor satu, definisinya dari bahasa Inggris tuh, nomor satu, nomor dua tuh. Di blok, enggak bawa-bawa, ah itu. Dari nomor satu sampai nomor dua. Silakan. Nomor satunya kita lihat apa. Silakan, Bang Aristo. Bang Aristo, silakan. Silakan. Ya, silahkan Abang Aditya aja, karena saya rame, rame sekali orang sini. Oke, siap, siap. Ya, ya. Ya. Oke. Satu,
dari kerabat yang sama, mirip dengan terkait dengan darah. 2. Dalam arti yang lebih luas, dari bangsa yang sama, sesama sebangsa. Itu sesama sebangsa kalau pengertiannya lebih luas. Pengertian intinya adalah sedarah. Lihat itu. Oke ya. Sebagai puncaknya kita udah tahu kenapa dia mau bantai terus, bantai apa-apa itu bantai. Baik, inilah dia. Keluarga Herodians. Ketik di Google kosong, Ustaz. Herodians. Herodians. Pakai ens. Herodians. Google kosong. Terus Herodian? Pakai S. Ya itu ya, gitu sudah. Aja udah. Ya Herodians ya udah. Ya. Herodians. Ya klik. Ya Wikipedia Ustaz. Wikipedia. Yang paling atas ini ya? Iya. Herodians. The Herodians. Iya. The Herodians. Ya itu. Ya. Ya. Siap-siap ini puncaknya, dungnya. Kenapa? Ya, gitu siap. Ya. Silakan. Yang The Herodians itu diblok, Ustaz. Paragraf pertama. Siapkan hatimu. Bukan Kainama yang ngomong. Tabahkan hatimu. Iya. Silakan, Ustaz Aditya. Oke, baik. Herodian atau Herodiani adalah sekte Yahudi Helenistik yang disebutkan dalam Perjanjian Baru pada dua kesempatan. Saya ulangi, dalam Perjanjian Baru pada dua kesempatan, pertama di Galilea dan kemudian di Yerusalem memusuhi Yesus. Buka kurung Markus 3 nomor 6, Markus 12 nomor 13, Matius 22 nomor 16. Lihat juga Markus 8 nomor 15, Lukas 13 nomor 31 sampai dengan nomor 32, Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Dalam setiap kasus ini, nama mereka digabungkan dengan nama orang Farisi. Oke, syukran Ustaz. Paragraf kedua. Nanti puncaknya, boomnya itu di paragraf ketiga. Paragraf kedua dulu, biar siap-siap hatinya tuh. Sudah jelas ya tadi ya, sebentar. Ustaz, boleh kembali dulu ke Google Translate yang tadi. Biar pemirsa screenshot. Naik ke atas Ustaz. Naik ke atas. Herodes tidak pernah beragama Yahudi. Dia adalah sekte Yahudi Helenis. Helenis tahu itu apa? Helenis adalah agama orang Yunani penyembah dewa-dewa yang tadi saya bilang. Zeus, Hermes, Perseus, Adonis, Aphrodite, Hades, dan semuanya. Lihat, Herodes tidak pernah beragama Yahudi. Herodes beragama sekte Yahudi Helenistik. Itu sebabnya dia yang bantai itu keluarganya. Keluarga ya, ya. Yesus habis dibantai dari mulai Zakaria sampai Barnabas dibantai semua, dikorok, diseret, dikuliti hidup-hidup, direbus, dipanggang, digoreng, disalib X begitu, ya, oke, ngerti ya, saudara-saudaraku Kristen dan Katolik, jangan tutup-tutup ini, nggak boleh, ini sejarah. Bukan Kainama yang ngomong, sejarah yang ngomong. Ya. Herodes punya hubungan dengan Nero. Karena anak-anak Herodes Agung itu menikah dengan orang-orang Roma. Kita sudah pernah bahas ini. Sampai-sampai Paulus memanggil Herodion. Itu adalah sepupuku. Tadi kita baca barusan. Sugenes. Ya. Semua keluarga Herodion punya andil dalam pembantaian yang sangat keji terhadap keluarga Nabi Yesus. Nabi Yohanes. Nabi
Zakaria. Ya, karena dia beragama Helenis, dia bukan Tauhid, dia Helenis. Ini kenapanya. Paragraf kedua, Ustaz Sukron. Silakan Ustaz Zee, dibawa ke Google kosong. Silakan Ustaz Zee. Oke, baik. Menurut banyak penafsir, yang dimaksudkan adalah para abdi dalam atau prajurit Herodes, Antipas, atau milites Herodes, Jerome. Yang lain berpendapat bahwa Herodian mungkin adalah partai politik publik yang membedakan diri mereka dari dua partai sejarah besar Yudaisme pasca pembuangan, atau orang Farisi dan Saduki. Dengan fakta bahwa mereka telah dengan tulus bersahabat dengan Raja Herodes Agung, Raja orang Yahudi, dan dinastinya. Orang-orang Herodian sering disebutkan dalam Injil bersamaan dengan orang-orang Farisi. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang Herodian menginginkan kemerdekaan politik bagi orang-orang Yahudi. Tidak seperti orang-orang Farisi yang berusaha memulihkan kerajaan Daud. Orang-orang Herodian ingin mengembalikan seorang anggota dinasti Herodian ke tahta di Yudea. Demikian? Iya. Syukran Ustaz, ya. Jadi mereka bukan membela orang-orang Yahudi di bawah penjajahan Romawi. Itu sebabnya tadi di depan sekali saya minta tolong kalau sempat baca buku The Great Revolt yang tadi itu. Baca buku The Great Revolt. Ini Herodes ini dia tidak bukan untuk kemerdekaan tanah Yudea Galilea, bukan. Tanah Palestina, bukan. Dia untuk naik satu orang saja dari Herodian ini, dari keluarga besar Herodes ini. Gitu, ngerti ya? Gongnya sekarang. Paragraf ketiga, Ustaz. Pendek itu yang pendek ya. Siap-siap ininya gongnya. Dornya di sini ya. Ya. Oke, baik. Uskup Anglikan Charles Ellicott mencatat konsistensi dalam format dengan sebutan lain seperti Mariani atau pendukung Gaius Marius, Pompeiani atau berkaitan dengan Pompei Agung, dan kami dapat menambahkan Kristiani. Engkau bukan pengikut Yesus, engkau pengikut Herodes. Lihat itu. Karena engkau percaya bahwa engkau menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Setiap orang yang membunuh Yesus bersama keluarganya disebut Herodion. Herodion nama lainnya apa? Uskup Anglikan Charles Ellicott menyebutnya sebagai Kristiani. Engkau bukan pengikut Yesus. Engkau pengikut Herodion. Mamma mia, lesato. Wow. Demikian Ustaz. Ustaz Suba. Aditya. Pakai ini Ustaz Aditya. Pakai ini supaya orang-orang itu tahu. Siap Ustaz. Bunga deh silakan. Subhanallah. Luar biasa. Saya mau sampaikan ke kakak. Jadi di depan saya ini banyak orang dan beberapa mereka bukan muslim. Iya. Itu. Iya. Itu tolong kameranya ngadepin ke sana. Kameranya itu dihadap ke sana, diputar. Biar teman-teman bisa ini enggak gitu. Ya. Sorry. Makanya maaf tadi
saya suruh Bang Aditya baca ya. Nah, jadi teman-teman semua, Mamma Mia Lezzato, kata Ustaz Kainama. Maaf Bung Adi, sebentar, satu menit saja. Ustaz tadi dia tampilkan yang terakhir, yang uskup. Yang uskup, enggak yang Google Translate, uskup. Screenshot pemirsa. Screenshot. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nama Herodion itu adalah Kristiani. Lihat di bawah. Syukran kasir. Wow. Lanjut, Bung Ade. Luar biasa, men. Ya. Pertama, teman-teman semua. Tentang Herodes dan Raja Nero ini sudah kita bahas sebelumnya beberapa bulan yang lalu dengan Ustadz Kenama. Sekarang makin terang benerang, sahabat semua. Pertama, Paulus adalah sepupu dari Raja Herodes. Adalah sepupu dari Raja Nero. Raja Herodes adalah raja yang dalam sejarah dicatat manusia terkejam yang pernah ada di muka bumi ini. Yang kedua, mengapa kemudian 12 murid ini harus dimusnahkan? Karena 12 murid ini, jika tidak dimusnahkan, akan kemudian membongkar kerjasama kelicikan, ya, menggabungkan Tuhan para dewa-dewa dengan ajaran Tauhid. Bagaimana kemudian mereka ingin menguasai dunia dengan menipu dan membohongi umat manusia. Sepandai-pandai kebohongan disembunyikan, satu saat akan muncul jua. Alhamdulillah hadir Ustadz Kainama, dan insya Allah saya bersama dengan Ustadz Kainama akan terus bersama-sama. Ya, kita akan terus memberi kontribusi ilmu kepada saudara-saudara kita. Jadi sahabat di media channel, ini bukan soal ansen. Sekali lagi, sering Ustadz Kainama itu sering menasihati saya, Aristo, channel itu bukan urusan kita dapat uang, bukan urusan kita yang nonton banyak. Ustadz Kainama itu sering gitu. Bukan orang nonton supaya kita dapat uang banyak. Tidak, teman-teman semua. Yang ingin kita sampaikan kepada sahabat semua, bagaimana kemudian ilmu ini bisa tersampaikan, ilmu ini kemudian menjadi benteng akidah bagi sahabat-sahabatku semua, ya, itu yang paling terpenting. Maka teman-teman semua, pertama, ya, terakhir maksud saya mau tegaskan bahwa ya harus, mereka harus berpikir licik untuk memusnahkan keluarga dekat Yesus, kemudian orang-orang dekat Yesus. Demi untuk apa? Demi untuk memuluskan pekerjaan sesat mereka. Oke, teman-teman semua. Jadi, akhir kata saya mau katakan bahwa RT16 ternyata selama ini kena prank oleh Paulus. Sekian dan terima kasih. Para pemirsa, Bung Ade sayang dan juga Ustadz Aditya Taliang, yang Allah yang membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, rahmah, kesehatan, kesuksesan, serta rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Para pemirsa, Jim Media Channel, Aditya Taliang Channel, Ahi wal Ukhti, Ustadz Ulu Ustazah, Muslimin wal Muslimah Rahimahullah, maafkan saya Kainama bersama Ustadz Bung Ade, Ariesto dan juga Ustadz Aditya Taliang jika ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Mohon maafkan dan doakan kami. Doakan semua apologet semua. Para muslimin rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahi al-islam. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
luar biasa teman-teman ya. Mamma Mia Lesatu. Dan memang tema ini sebenarnya sudah diusul sejak beberapa bulan bahkan ya. Tetapi saya memang beberapa kali kemudian berkomunikasi dengan Ustadz Kinama. Bagaimana Ustadz? Siap untuk kita apa? Untuk kita sajikan ini ke publik? Ustadz Kinama bilang nanti dulu, saya pelajari dulu. Kemudian alhamdulillah malam ini terrealisasi. Jadi teman-teman semua, saya tidak mau berpanjang pantun bagi teman, bagi sahabatku semua di sana. Sahabat sudah lihat sendiri, sudah saksikan sendiri. Data yang dibuka bukan berdasarkan asumsi dari Ustadz Kinama, semua data valid. Ya, kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak benar itu datang dari diri kami pribadi. Akhir kata, subhanakallah wa bihamdika, ashadu ala ha'ila anta astagfiruka wa tubulaik, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.